Okay guys, hari ni kita nak tukar carpet untuk Honda Civic FD. Okay, beginilah rupa carpet aku yang dah 10 tahun pakai. Nampak di tengah tu berlubang. Ini pun aku akan buang dan di belakang ni pun aku akan buka. Buka yang ni dulu. So, kita buka di sebelah passenger pula. Carpet di sebelah belakang ni untuk FD dia main dengan satu piece lah. Dia tak ada curve dekat tengah. 1, 2, 3 ni kita akan tukar pagi ni. Produk apa yang aku akan gantikan? Jom ke video aku. Buat aku review satu carpet yang terbaik untuk Honda Civic FD guys. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu semula untuk aku review satu lagi produk daripada auto2u.my. Di depan ni ialah Dodo Mat, iaitu carpet kereta tak lain tak bukan kereta Honda Civic FD 2011 guys. Baik, sebelum aku buka dan unboxing kotak yang besar ni, okay, dia lebih kurang sebesar satu TV LCD 32 inci. So yang menariknya, packaging dia punya shipping ataupun postage memang besar. Aku pun agak terkejut dengan bungkusan plastik yang kemas. So kalau tengok kat sini, Dodo New Innovative Car Mat Premium Quality. Dan yang paling best untuk produk ni, ada label kat sini guys. Model Honda Civic FD 2011, base black, line black. So ini adalah satu car mat khas untuk Honda Civic FD guys. Mari kita unboxing dan aku akan explain info tentang Dodo Mat ni. Okay guys, aku sudah unboxing kotak yang sebesar lebih kurang satu LCD 32 inci tu. So dalam ni dia ada 1, 2 dan 3 serta satu dalam bungkusan ni dia ada satu ni lah, heel pad, ataupun heel pad nanti aku akan buka. Dan satu lagi ya, barang ini dia bagi free gift. Okey, inilah barang-barang bila kita beli Dodo Mat daripada Dodo. Okey. Okey, aku memang dah plan lama dah nak beli carpet nak gantikan untuk Civic aku, sebab aku dah lama dah menggunakan carpet yang sekarang ni dah pun koyak. So terima kasih kepada auto2u.my kerana sponsor satu set carpet standard. Yang inilah package standard daripada Dodo Mat. So kalau standard tu dia datang dengan satu carpet di sebelah driver, yang sebelah kiri ni ialah passenger side dan yang ni di sebelah belakang. Okey, yang ni ialah dalam kategori package standard. So aku akan terangkan ada berapa package Dodo Mat ni. Dia ada 3 package. Yang pertama kita ada basic package, right? Basic package ni dia cuma datang dengan hadapan driver dan juga passenger saja guys. Okey, 2 keping saja. Yang kedua, standard package. Standard package macam ni lah, driver, passenger dan juga di sebelah penumpang belakang, right? Dia dengan 3 keping. Dan satu lagi package yang ketiga ialah package combo, yang mana dia datang dengan 3 ini, termasuklah di bahagian belakang punya boot. Okay, contohnya untuk kereta-kereta yang jenis MPV ataupun SUV. So dia main dengan 4 keping lah. Boleh tengok ketiga-tiga package ni, basic, standard dan juga combo. Apa yang aku suka tentang produk ni, terima kasihlah kepada Dodo Mat ni, kerana company ni ataupun kilang ni dia faham tentang kita punya kereta. So dia buat khas untuk kereta model masing-masing mengikut jenis carpet yang sedia ada dalam kereta kita lah. So untuk ni aku memang sangat suka, sebab cutting dia memang untuk cutting Honda Civic FD. Nanti kita akan try pasang. Alright guys, untuk lagi info, apa yang menariknya tentang produk ni, dia ialah custom fit untuk kita punya jenis model kereta. Satunya, dia adalah buatan Malaysia guys.
Okay, apa ciri-ciri yang ada dekat carpet ni? Dia punya jenis material, water resistant. Dia ada dua layer. Kita boleh tengok dua layer dia. Okay. Dia cabut yang ni untuk asingkan habuk yang masuk ke dalam kita punya kereta. So, boleh buka dan senang cuci. Di bawah ni, dia adalah sejenis anti-slip. So, kalau kita tengok permukaan dia agak tajam-tajam sikit. So, apabila kita letak di atas permukaan lantai kereta tu, dia tak mudah bergerak lah. So, dia anti-slip sebab permukaan dia dipanggil Velcro base. Di bawah ni dipanggil Velcro base. So, tak mudah bergerak lah. So, dia akan tetap kat situ. Jadi, semua sama lah. Yang di sebelah belakang ni pun, kita ada dua lapis juga. Dua layer. Okay, guys. Memang sangat mudah cuci lah lepas ni. 3 tahun waranti untuk produk ni dan dia punya ketahanan ni sangat-sangat baik sebab material yang dia beri kat kita ni, kalau kita boleh pegang kan, kalau hampa pegang ni dia agak aku rasa memang berkualiti. Barang dia agak berkualiti lah. Okay, apa ciri-ciri yang Dodo Mat ni perkenalkan? Dekat produk ni ada new brand logo yang mana dia lebih nampak premium. Yang keduanya, design dia improve center curve. Kalau kat bahagian belakang kereta kita tu ada kan curve tu, dia buat perfect untuk fitkan di center curve tu supaya bahagian belakang punya carpet tu tak bergerak. Okay, dia datang dengan 3 colour. Yang mana colour base dia kat depan ni kita boleh lihat colour hitam lah kan. Yang kedua dia ada colour brown dan yang ketiga dia ada colour grey. So, hitam, brown dan grey. Lain-lain colour dia, dia ada lining colour dia di tepi-tepi ni. Tepi ni colour hitam, colour merah dan juga colour biru. So, aku bertuah sebab aku memang suka hitam semua. Macam ni dia bagi hitam dan lining hitam. Terima kasih Auto7 DMY sebab memang kena dengan cita rasa aku lah. Kepada anda yang menonton video ni, ada promotion bermula 1 Oktober sehingga 31 Disember tahun ini. Setiap pembelian, okay, kita ada 3 package. Setiap pembelian standard ataupun combo package sahaja, anda akan dapat 1 free gift tyre sealer ni. Dekat depan ni kan, tapi kena beli standard ataupun combo lah. Kalau basic tak dapat. Lagi free gift dia akan bagi 1 voucher bernilai RM50 untuk fuel, okay, daripada Auto7.my. RM50 fuel voucher, guys. Okay, untuk shipping cost dia untuk seluruh semenanjung Malaysia free of charge, guys. Tapi untuk Sabah dan Sarawak, basic dan standard package kena tambah RM30, combo RM80. Promotion bermula 1 Oktober sehingga 31 Disember nanti. Jangan lupa untuk gunakan promo code aku Sebab Dodo. Layari di auto7.my untuk apa? Dapatkan kesemua free gift-free gift yang telah diberitahu tadi lah. Alright. Promotion ni dibuka selama 3 bulan sahaja, tetapi kena ingat untuk 100 unit yang pertama sahaja, package standard ataupun combo yang hampa boleh dapatkan semua free gift tadi. Alright, jom kita pasang carpet ni dekat Civic aku. Okay, kita pasang bahagian heel pad dulu. So, carpet yang sebelah atas ni diberikan satu heel pad supaya jika heel pad ni dah rosak, kita boleh tukar lah. Okay, cuma gantikan heel pad ni saja. Dekat heel pad ni dia ada satu clip. Clip ni kita kena pasang dekat lubang yang dia bagi. Okay, untuk model Dodo Mat ni, dia ada spek dia. Kalau manual dengan auto, dia lain sikit. So, macam spek aku ni ialah spek FD auto lah. Sebab kalau auto tu cuma ada brake dengan minyak aja kan. Kalau manual, dia akan design lain. Dia custom. Dia custom lah. Setiap keping carpet tu, dia ada dua layer. Yang mana dia bagi satu clip besi untuk kita. Ni, clip besi ni. Dia letakkan dekat atas lah. Macam ni, guys. So, hari ni ready untuk dipasang. Okay, guys. Kita nampak setelah dipasang
Memang nice kualiti dia, memang terbaik. Ini heel pad untuk tahankan tumit kita dekat situ. So dia punya cutting yang masuk ngam-ngam untuk sedek FG. Setiap bahagian-bahagian tu dia dah design dengan cutting yang ngam dah untuk sedek FG. Memang cantik. Ada logo Dodo Mat kat situ. Dodo. Ini di bahagian belakang, guys. Okey. Dia punya fitting dia memang ngam lah. Masuk elok-elok saja dalam Honda Civic. Video ni disponsor oleh Auto7.my dan juga Dodo Mat. Thank you. Okey, itu saja video untuk kali ni. Terima kasih. Jangan lupa untuk shopping, guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Aku tengah cari juga. Dia kata ada lock kat bahagian ni. Ada lubang lock. Okay, kita cuma letak je lah tu. Right.